kali ini akan aku berikan ala artisnya tentu yang dimiliki New Cowboy untuk panjenengan semuanya. Jadi bro, ada Adi, Hilma, Herlina, juga Ari Susan, juga Desi, juga ada Sakira.
Special song buat saya. Mas Kono Mas. Angel Keto. Sini sayang ganteng. Pacar. Terlerai jalan.
Bisa nemong ya
yang paling spesial Bapak Kartumi yang punya kawasan Kapuk Muara sana. Yeah.
yang punya El Hafiz. Jawabnya Thomas. Oh, kenceng yang merenya. Oh, iya, itu ya. Pasti. Nanti saya tunggu ya buat pasukan batik yang ini punya. Belum ada jika ya, belum. Yes. Belum. Bapak Dur belum. Yang lainnya. Semua belum. Bersama New Cowboy satu tembang. Monggo, Pak. Oh,
Cowboy. Oh, yeah.
Baya Abe. Akan tetapi di Koboi Musik tidak mau kalah saing. Kalau beliau punya sodik tapi Koboi punya sodikun, terimalah yang satu ini, bro. Salah yang sama kan dua
yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Cukup satu kali kehilangan, cukup satu kali, dua kali kesalahan. Boy untuk Anda.
apakah tujuan hidupnya di dalam dunia. Mereka hanyalah berlomba-lomba dalam segala urusan dunia, sehingga maksiat pun dilakukan setelah mereka melakukannya. Satu persebat masih diketarkan bersama You Cowboy.
kepada seluruh manusia. Wasik. Belum sampai ke telinga kabar tentang negeri yang bangga, negeri tempat tujuan kita, ke surga atau neraka. Setelah mereka melakukannya, kau saja milikku.
kita persembahkan bersama si cantik jelita dara manis tista. Siapa dia? Ada Liasa Hakila bro yang punya konco mesra. Thank you.
perkenalan dulu, siapa namanya? Tony. Buat Abang Altoni ya. Kami sesuai kembali. Oke, selamat malam dan waktunya barang kobol musik. Berbagai di sana nih. Cintaku hanya kepadamu, sayangku
hidupku.
terima kasih untuk Kaboy Music ya, di edisi malam hari kembali. Apa? Berani? Satu kita goyang generasi bersama New Kaboy yang sulitkan rasa.
Cinta kita yang tersisa di
kita simpan bersama. Thank you.
Sama cerah foto tentu video syutingnya Ejo Indonesia. Ha,
Surabaya. Kami hanyalah singgahi hati. Saya Watullah yang telah membatasi pertemuan kita. Dan untuk itu apabila ada jarum patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada tutur kata kami yang salah jangan simpan di dalam peti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.